Sekarang aku yang akan menantang Mama Gigi dan Mama Iis. Siapa yang bisa masak dengan... Tunggu dulu, ini itu ya. IG story masih nyala lagi Mama Iis. Siapa yang masaknya paling enak? Bukan lagi. Nagita dan Mama Iis. Di sini ada bahan-bahannya, bisa dilihat. Ada mie, ada sayur, ada sambal, ada daging ayam, ada daging bakso, ada gula, ada garam, bumbu, merica, gula juga ada bumbu-bumbu. Silakan dibuat menu sekreatif mungkin dan kasih namanya. Nanti saya akan nilai. Yang paling enak akan mendapatkan 10 juta rupiah dari uangnya masing-masing. Ya, ya males banget. Ya. Oke udah masuk ya. Oke gak masalah. 3, 2, 1. Tolong dikasih tahu bahannya okay. Apa biar ini ibu-ibu pada nonton. Ini minyaknya dulu ditaruh di sini biar agak anget-anget manja. Minyaknya gimana? Dulu, oke. Okay. Abis minyak apa lagi ya? Abis ini udah ada bumbu halus isinya cabai. Ini bumbu halus cabai, kemiri, bawang merah, bawang putih. Iya, terus. Ya kan? Terus? Jangan semuanya kali ya. Ya udah gini, saya nggak ganggu ya. Saya takutnya konsentrasi karena kegantengan saya, kalian nggak konsentrasi. Siap, oke. Nanti saya balik lagi waktunya 5 menit. Di, emang iya, emang bisa Gi 5 menit. Ini kita tumis ininya, bumbu-bumbunya. Ditumis dulu, ya kan. Ini kan harusnya tomat, cabe, kemiri, ketumbar, di oseng-oseng jadi satu nih. Tuh udah mulai wangi baunya. Kalau udah wangi, masukin ayamnya dulu. Ayam ini udah dipotong-potong nih. Soalnya ayam tuh harus matang ya, geng. Kalau nggak matang kita bisa kena sakit. Nih, ayam. Ya Allah, masak dimenitin ya, heran deh. Tahu nih. Nih ayamnya biar matang dulu. Abis matang pakai bakso nih. Tuh ya. Belum lantar bakso mah. Biar empuk dulu nih ayam. Biar meresap, ya kan? Kita mau bikin mie godok-godok itu ya, Lala ya. Iya, mie Jawa. Mie Jawir. Ini kalau Eka ya namanya ya, mie Jawa in Endolita. Aku mie ya kan? Godok-golok namanya. Ha! Serem banget, Mbak. Ya Allah. Mie godok-golok. Ya. Terus ini masukin ini bakso. Panas ya. Panas banget siang-siang gini. Pasti pada pengen nih di rumah nih liatnya. Ini kalau nungguin suami pulang kantor ya kan begitu dia pulang langsung dimasakin ini ibu-ibu. Oh, pasti nanti dikasih uang belanja lebih dah sama suami. Telur. Telur diucrek-ucrek juga jangan lupa. Telur tuh diucrek-ucrek apa diapain sih? Hah, udah 3 menit lagi. Alhamdulillah. Oh, diaduk ini supaya telurnya matang merata. Ya kan? Baru nanti dikasih air dikit, tapi tunggu dulu. Tunggu telurnya udah agak jadi scramble egg gitu, ya kan? Nah, ya, baru dikasih air. Ini air ya, saudara-saudara. Mama Iis, kalau weekend masak nggak sih buat keluarga? Kadang-kadang masak, tapi kalau weekend tuh biasanya kita waktunya pergi. Oh jadi gitu. Makan di luar. Jadi kalau sengaja gitu ya kalau weekend pergi keluar gitu. Keluar. Duh, ini lihat dong kuahnya udah kayaknya endol banget nih. Endol. Tapi belum blepek-blepek. Aku langsung masukin ini deh kecap. Bumbu-bumbu aja dulu kali ya, Wak. Nih. Sambil nungguin blepek-blepek. Ini apa namanya? Lada. Ladanya dikit aja deh. Gara, pedesan Dah, nah, kita mangkoknya taruh di mana sih? Sini. Ini udah mulai blepek-blepek nih. Kayaknya kasih kayakin. Ini tuh kecap apa sih? Kecap. Kasih kecapin lagi deh. Aja loh, ini kesukaan laki gue banget nih mie godok jawir. Mie godok jawir ya? Udah langsung bawa pulang aja kalau gitu ya. Ya Wak, keasinan lagi. Ya udahlah ya. Kalemong. Gue biar blepek-blepek bentar deh. Gak ada penyedap ini Ono ya? Gak ada, udah terima aja. Udah kenapa lu udah mateng deh? Tunggu blepek-blepek. Hah?
udah ini mie Jawa Endolita ala Ibu Iis, ya kan? Tunggu! Ih, kalau gue mah ya... Tunggu, Mbak, belepak-belepak! Ini sebenarnya tuh udah endol, tapi kalau gue mah masih pengen ada penyedap. Ini kok gak ada... Malam ke supermarket dulu deh untuk ngebeliin penyedap. Bukan lagi, ah. Udah ya. Udah matang kan ayamnya? Tunggu, ini belum belepak-belepak. Soalnya ayam itu harus matang banget loh. Ember, lu itu bukan mie godok namanya. Mie tumis ya. Enggak, itu ada pokoknya. Kalau airnya banyak-banyak yang ada nggak matang-matang. Namanya bukan godok. Udahlah ya, Mam. Udah belepak-belepak. Mie godok itu kan biasanya emang nyemek-nyemek gitu. Nggak bisa. Ada airnya banyak. Oh, udah gitu. Udin, yuk cus. Tuh, udah matang. Gue emang kenapa lu? Udah sama, aku juga udah. Godok. Udin. Tuh, kuahnya ada dikit. Bagi dong kuahnya dikit deh. Oke, okay, guys. Hey. Dia mah minta kuah. Hey. Enak dong. Ini demi Allah nih aku enggak bisa lihat. Aku mau jadi juri. Makanannya Mama Iis dan Mama Gigi. Aku gak bakal lihat, silakan dicicipin aja ke mukaku, ke mulut. Enggak kan, ini kan ditebak. Ya udah. Ya tebak ya. Oke, buka. Hah? Buka. Oh disuapin aja. Oke, suapin. Ya, rasain. Tapi... Suapin ya. Ya Gigi, ntar Gigi, abis itu. Cepet! Ya tunggu, coba ini. Punya siapa nih? Enakan yang mana? Ini yang pertama ya. Oke. Mie yang pertama. Udah tumpah dong, jangan gitu. Jangan ya kaget pakai ini, gitu kasih tahu orang gak lihat. Gila ya, urusan makan aja berantem ini suami istri. Heran deh. Kuahnya. Nah, yang kedua, Gi. Oke, satu lagi. Sabar ya, Bu ya. Itu yang kedua. Mau lagi? Coba lagi? Kok mirip? Kuahnya ya. Kok mirip ya? Kuahnya nih, kuahnya yang pertama. Itu kuah yang pertama, kuah yang kedua. Oke. Dah. Yang pertama lebih pedas. Sepedes mulutnya, berarti Mama Iis. Yang kedua, gak terlalu pedes. Karena Nagita jarang-jarang mulut pedes, tapi dia perlakuannya kalau udah marah. Yang pedes. Jadi yang pertama Mama Iis, yang kedua Mama Gigi. Yang paling lebih enak yang mana? Lebih enak di restoran. Seru deh. Ya kalau aku mah gak suka yang pedes, berarti Nagita yang nomor dua. Karena gak pedes, kalau yang pedes aku gak suka pedes. Oke, buka matanya atur ya. Eh, lu tau gak dua-duanya kuah gue? Kenapa gak pedes? Karena dia udah dicampur. Kuah-kuahnya mama dicemek-cemek, dicampur ke sini. Karena kuahnya kurang banyak. Udah coba, sekarang nyobain lagi. Sekarang nyobain lagi. Gue langsung keringetan ini yang ini, pedes banget. Sumpah. Coba yang mana yang pedes, coba. Ini pedes banget ini. Coba yang pedes mana? Ini. Ini punya aku. Itu yang gak pedes. Itu yang pedes. Ini yang pedes. Ini yang pedes. Ini pedes, orang gue yang nyobain. Nah ini lebih pedes. Pedesan mana? Ini lebih panas, ini tapi lebih pedes. Ini lebih pedes. Coba. Coba. Jadi masakannya siapa yang menang? Gak ada yang menang dong ya. Ya udahlah ibu-ibu, jangan ikuti mereka memasaknya ya. Buat suami itu paling penting bukan masakannya dari bahan apa, yang paling penting dari bahan niat cinta dari seorang istri untuk suami. Enggak, Pak, ini enak banget, Pak. Seperti biasa kayak masakan mama, Pak Endul. Jangan kemana-mana, tetap di rumah seleb, seru.